kita langsung selamat pagi semua. Kita join dahulu dah. Join dahulu. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Yang mana baru hadir dalam live kita ni, minta hadir bersama share. Support dahulu live ni. Hari ni kami nak bawa tuan-tuan dan puan-puan view package rumah Prima. Ni package rumah Prima kami yang berada di Pasir Putih. Rumah ni masih dalam 85% progress. Okey, kejap ya. Saya tunjuk dahulu bahagian luar. Untuk yang baru masuk ni, minta hadir bersama share. Kalau dah hadir bersama share, boleh komen sikit. Untuk yang dah hadir bersama share, minta support lah live ni. Komen hadir ke. Cantiknya kan? Rumah ni memang comel ni. Encik Naim. Okey, cantik rumah ni. Ni design Umairah. Ni design Umairah. Kejap lagi kita, okey, kita pergi ke hadapan lah. Slow-slow dah. Kita pergi slow-slow bahagian hadapan. Hadir bersama share. Terima kasih Arif Fahmi. Untuk yang lain yang mana hadir, minta hadir bersama share. Sebab hari ni kita berada di package rumah Prima. Package rumah Prima yang berkeluasan 1,100 kaki persegi. Hadir bersama share. Okay, terima kasih Shima. Terima kasih. Okay. Kejap dah, kejap. Untuk yang mana hadir, minta hadir bersama share dahulu. Kejap lagi kita bawa view. Bawa view bahagian dalam. Siapa nak tengok bahagian dalam rumah ni? Kalau nak tengok bahagian dalam, minta share dahulu. Kalau dah share, komen. Nanti kita bawa tuan-tuan dan puan-puan ni view package rumah Prima kami. Hadir dengan share. Farah Wahida Razali hadir dengan share dari Sakura. Okey, terima kasih. Terima kasih untuk yang hadir bersama share. Okey, Engku Hakim. Salam dari bilik training. Hadir bersama share. Ajak tu, ajak yang lain juga dalam bilik training tu. Hadir bersama share live kita untuk kali ni. Sebab hari ni kita berada di Pasir Putih. Kita nak view package rumah Prima. So untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mana mungkin nak tengok bahagian dalam rumah ni, ataupun nak tengok bilik ke, bahagian tandas ke, kiranya mana-mana bahagian lah dalam package rumah kami ni, package rumah kita hari ni ni, boleh request lah. Boleh request dalam live. Hadir bersama share. Terima kasih. Salam hadir dalam IB. Siapa ni hadir dalam IB? Terima kasih. Ha, bawa kereta pun sempat ni. Supportlah kita kali ni ni. Okay, jom kita slow-slow lah. Ini company kita dah. Ha, ni. Ni logo kami, APH Group. Jadi kita mayar kita office. Tunjuk sikit. Okay, jelah kita slow-slow. Assalamualaikum. Selamat pagi Khamis. Selamat pagi Khamis juga. Oh, itulah tu. Tak apa, tak apa. InsyaAllah minggu depan kita pakai mic dah. Minggu depan kita pakai mic. Kena-kena? Baik-baik. Oh, terima kasih. Terima kasih. Baru nampuk. Okey, tunjuk dulu, tunjuk dulu. Okey, jom. Okey, jom. Dari bawah. Kita sampai nak bawa. Bagilah sekali lah. Sekali dah. Okey, mari dah ni bawa bahagian dalam view package rumah ni. Okey, ni daripada pandangan hadapan eh. Daripada pandangan hadapan, okey, untuk rumah ni kita akan ada pos yang muat untuk parking sebiji kereta eh, sebiji kereta. Okey, ni untuk pandangan hadapan. Okey, di bahagian master bedroom ni, customer memilih cermin labuh dan juga cermin bucu. Okey, ni untuk pintu hadapan eh, pintu utama untuk rumah ni. Pintu pintu dua daun berserta cermin eh. Okey. Okay. Kalau package rumah Prima ni, package
spec. Package rumah kami yang full spec. Full spec ni kita bagi apa? Atap geting, maknanya complete lah. Owner boleh masuk cuci kaki sahaja. Atap geting, siling kapur seluruh ruang, mozek seluruh ruang. Okey, kejap lagi benda ataupun ni lah detail-detail bahagian dalam rumah yang Dani tunjuk ni, semua dah termasuk dalam package. Akhirnya owner tak perlu buat penambahan. Okey, baca komen sikit. Hadir bersama Syekh Ramzi, hadir dengan Syekh Yuna, terima kasih. Hafiz, hadir dengan Syekh, terima kasih. Wani, okey, terima kasih untuk yang hadir bersama Syekh. Cantik Candani. Hadir, terima kasih, terima kasih. Okey, jadi kita masuk. Aku nak terbahagia dalam ni pintu hadapan. Pintu hadapan, kalau package ni kita bagi pintu kaca 2 daun macam ni. Dan untuk package rumah ni, kalau buat tingkat labur, yang cuba tingkat labur ataupun nak buat tingkat bucu, dah termasuk dalam package. Tak perlu buat sebarang penambahan. Okey, kita masuk pakai dalam. Okey, Abang Hanafi Hermansyah. Okey, Selangor boleh buat ke? Okey, kita cover 6 buah negeri termasuk Selangor, Negeri Sembilan, Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang 6 buah negeri ATH Group cover. Adalah ruang tamu rumah ni. Macam tuan-tuan perempuan tengok, rumah ni dah pasang kipas lah. Rumah ni dalam 85% progress. Apa lagi yang kita nak buat ni? Final touch up dengan kita tinggal untuk cermin dan sliding untuk table top Tinggal cermin dan juga sliding untuk table top. Okey, hadir bersama Syekh. Okey, terima kasih Izzati. Okey, so untuk package rumah prima, tengok sikit mozek. Mozek bahagian ruang tamu, mozek bahagian dapur dan juga mozek bilik. Mozek bilik. Okey, so untuk mozek ni owner boleh buat pilihan. Contoh nak buat ruang lampu lain, dalam dapur lain, yang ni bergantung kepada citra tu owner. Okey, kan kita ke ruang nanti. Kami beroperasi di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Selangor dan juga negeri Sembilan. Kita tawarkan paket bina rumah atas tanah sendiri. Tanah ada di negeri kita beroperasi ni boleh bina. Okey, ni untuk bahagian ruang keluarga Kita akan bagi satu sliding untuk bahagian ruang keluarga. Okey, sliding 4 panel. Okey, ni untuk bahagian ruang keluarga. Okey, kita akan bagi mozek sampai ke tangga Mozek sampai ke tangga. Okey, untuk bahagian ruang keluarga kita akan bagi juga shielding kapur 2 layer Shielding kapur 2 layer. Okey, untuk ni untuk view bahagian ruang keluarga. Okey, sliding, tingkat labuh semuanya dah termasuk dalam package Sliding dan juga tingkat labuh sudah termasuk dalam package. Okey. So Dani nak bawa tunjuk bilik master pula. Bilik master pula. Bilik master. Ini bilik master. Ini adalah bilik master rumah ni. So kalau bilik master, contoh dia buat macam ni. Tingkat labuh ataupun tingkat bucu. Dalam bilik master ni, owner tak perlu buat sebarang penambahan sebab tingkat labuh, tingkat bucu dah termasuk dalam package kami. Okey, tengok sikit mozek. Mozek pun boleh pilih berbeza daripada bahagian dari pilihan warna mozek boleh pilih sebagai contoh bilik master dia ni dengan warna kuning kuning dan juga ni untuk bahagian ruang tamu. Okey, so untuk saya lupa nak bagi tahu pilihan warna cat. Okey, untuk package prima kita bagi owner buat pilihan warna cat bahagian luar 2 pilihan warna, bahagian dalam 3 pilihan warna. Okey, untuk bilik master, kalau bilik ataupun dapur ataupun ruang lain lah selain daripada family area ataupun ruang tamu, kita
kita akan bagi siling kapur satu layer berserta dengan skirting. Ha, ni siling kapur satu layer tapi dah berserta dengan skirting. Okey, untuk defect liability period berapa lama? Okey, untuk defect liability period ni 6 bulan eh. 6 bulan daripada tempoh serahan kunci, daripada mas hari serahan kunci. Okey, dan mozek kita akan bagi setinggi 7 kaki eh. 7 kaki daripada lantai sampai ke atas 7 kaki. Okey, jadi kita pergi ke bilik kedua pula. Okey, untuk mijet, untuk kaki 5, longkang, tangki septik, tangki air adakah termasuk sekali? Ya, termasuk dalam pakej kami eh. Termasuk dalam pakej kami. Okey, kita akan view untuk bilik yang kedua pula. Okey, kita akan masuk ke bilik yang kedua. Tandas yang kedua untuk rumah ni eh. Tandas yang kedua, di mana tandas ni akan dikongsi untuk bilik kedua dan juga bilik ketiga. Okey, so ada yang bagi tahu tak di dalam baca satu komen, dia kata tandas kecil. Boleh ke nak besarkan? Boleh. Aku tengok kat tandas. Tandas ni owner request nak buat besar. Tak ada masalah. Keluasan tandas owner boleh ubah, keluasan bilik pun owner boleh ubah. Okey, dalam tandas ni kita bagi juga mangkuk tandas, kita bagi shower. Okey, kita bagi pipe air wuduk dan juga sinki yang termasuk dalam pakej. Dan juga mozek lah, mozek seluruh ruang, mozek sampai atas dalam pakej 7 kaki. Okey, ini bahagian tandas. Kalau pintu, kita akan bagi pintu bifold. Pintu bifold, tak pasang lagi lah. Okey, ini bilik ketiga. Okey, kita masuk bilik ketiga melalui tandas eh. Okey, ni view untuk bilik yang ketiga eh. Okey, ni untuk contoh pintu bilik eh. Contoh pintu bilik. Okey. Okey, so untuk ni untuk bilik kita akan bagi shielding satu layer berserta skirting eh. Shielding satu layer berserta skirting. Okey, untuk pakej kita sudah siap dengan lampu downlight seluruh ruang eh. Lampu downlight seluruh ruang dan percuma 2 unit kipas. Ini untuk view bahagian dapur eh. Okey, ni untuk view bahagian dapur. Okey, nampak dia buat di bahagian hadapan ni. Yang ni dia buat dining area lah. Dining area dan di sini untuk tempat memasak. Okey. Okay, ni tabletop eh, kita akan bagi tabletop macam ni berserta sliding. Dekat bawah ni kita akan bagi sliding eh. Okay, tabletop ni sepanjang 7 kaki yang termasuk dalam package. Kalau kata nak panjang lagi tak ada masalah, cuma kita akan ada sedikit penambahan lah untuk package ni. Okay, ni untuk bahagian ruang dapur eh. Ni view untuk ruang dapur.
Kita akan bagi shilling satu layer berserta skirting. Okey, ni untuk bahagian pintu dapur eh, pintu dapur. Okey, tu untuk pintu dapur. Okey, ni untuk bahagian pintu dapur. Bahagian dapur eh. Okay, tak apa, saya tunjuk untuk pandangan daripada dapur sikit. Okay, ni view daripada pandangan dapur eh. View daripada pandangan dapur untuk rumah ni. Okay, kita akan masuk balik untuk review mana-mana bahagian. Okay, sekiranya ada yang baru join ataupun yang baru masuk live kami, ada nak tengok mana-mana bahagian atau terlepas mana-mana bahagian yang kami dah view, boleh komen eh. InsyaAllah kita cuba tunjuk. Okey, yang mana masih nak tengok mana-mana bahagian ataupun ada nak tengok mana-mana bahagian, boleh komen eh. InsyaAllah kita akan tunjuk. Okey, ada sebarang pertanyaan? Setakat ni ada tak nak tanya apa-apa kami? Kalau ada nak tanya apa-apa, boleh tanya sementara kita masih di tapak ni, kita boleh tunjuk mana-mana bahagian. Okey, untuk yang mana nak bina rumah bersama kami, okay, apa kata kita tukar view kamera ni, kita tukar ke bahagian kita. Okey, saya sorry dia pakai topi eh. Okey, okay, so untuk tuan-tuan dan puan-puan, sinilah contoh. Okey, so untuk yang mana nak bina rumah bersama kami atau nak bina dengan ATH lah, kita ada 3 cara pembiayaan. Maknanya 3 cara bayaran. Berapa keluasan? Rumah ni 1,100 dengan harga 154K. Owner buat rumah ni menggunakan loan, personal loan. Personal loan. Okey, so untuk yang mana mungkin kaki tangan kerajaan yang nak buat personal loan ke, boleh, tiada masalah. Okey, so cara bayaran yang kita tawarkan, first secara tunai, cash. Kalau cash, bayaran 3 kali. Bayaran 3 kali. Maknanya mungkin 3 ke 4. 3 atau 4 kali. Berperingkat. Berperingkat mengikut progres rumah. Okey. So untuk cash mengikut progres rumah 4 atau 3 kali. So seterusnya kita ada juga nak buat loan. Kalau ada orang nak buat loan boleh. Loan kita tawarkan 2 cara. LPPSA dan juga loan bank. LPPSA dan juga loan bank. LPPSA untuk kaki tangan kerajaan. Kalau untuk loan bank ni swasta lah biasanya. Untuk loan bank kita ada dua lah. Personal loan ataupun housing loan. Okay. Bergantung pada kelayakan masing-masing lah. Untuk semakan kelayakan ni kita tawarkan secara percuma sahaja. Kita tawarkan secara percuma sahaja. So boleh siapa nak semak kelayakan tu boleh terus PM Pegawai Masaran kita. Cuma biasanya untuk kelayakan gaji, kalau kerajaan gaji bersih RM1,300 untuk nak buat LPPSA. RM1,300 ke atas, minimum RM1,300 gaji bersih. Kalau swasta RM3,000 gaji bersih untuk bina rumah menggunakan loan bank. Rumah ni lokasi di mana? Rumah ni di Pasir Putih, Kampung Kelubi. Kampung Kelubi, Pasir Putih, Kelantan. Nak bina dengan kami ni boleh bina di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Enam buah negeri. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan lagi ke? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dah. Boleh tanya terus dalam live ni. Untuk bayaran ni. Untuk bayaran, first payment, second payment, third payment. Dia biasa kita akan untuk bayaran tu 30%, kalau 4 kali bayaran eh, 4 kali bayaran 30%, 30%, 20%, 20% daripada harga rumah. Untuk yang nak buat secara cash? Bergantung pada harga rumah lah. Maksudnya dari 30% pertama tu berapa bergantung pada harga rumah.
Okey, kalau di Kuantan sama harga juga ke? Dia berbeza sikit daripada di Kelantan dan juga Terengganu. Kalau Kelantan, Terengganu sama. Kalau di Kuantan, Pahang lah, Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan ni, dia berbeza sedikit sahaja. Sebab kalau kos upah di sana lebih tinggi lah berbanding di Kelantan dan juga di Terengganu. Thank you info. ATH mantap. Terima kasih. Terima kasih. Okey, jangan lupa dah. Jangan lupa share lah ni. Kalau nak request ke, nak tengok mana-mana bahagian, sementara Dani dengan tim masih kat sini ni, kita boleh tunjuk. Kita boleh tunjuk. Okey, ada lagi? Ada lagi apa-apa soalan setakat ni nak tanya ni? Kalau ada, boleh tanya terus dah. Okey, kalau di Pahang berbeza sikit. Kalau rumah ni biasanya di Pahang, kalau di Kelantan, dia bermula dengan harga RM116. Kalau di Pahang bermula dengan harga RM124K. Kalau secara cash kita akan bagi harga yang special sikit lah. RM124K tu untuk secara loan. Okey, Abang Nuraz Razi. Okey, untuk package kita guna kekuda besi eh. Kiranya nak guna kekuda kayu boleh, kita akan buat keluar satu quotation lah, dikira penambahan. Salam, minta sub area Selangor dan Negeri Sembilan boleh? Boleh tekan link eh. Boleh tekan link, nanti bahagian sub kita akan contact tuan eh. Ataupun nak PM page terus ni pun boleh, tak ada masalah. Selamat bekerja, terima kasih. Nak tengok ruang tamu boleh? Boleh. Mari kita tunjuk ruang tamu sekejap kan. Kalau sementara kami view mana-mana bahagian ni, kalau tuan-tuan perempuan nak tanya apa-apalah, tak kisah. Berkaitan dengan tanah ke, berkaitan dengan loan ke, berkaitan dengan package rumah kita ke, boleh request, boleh tanya. So, kita boleh jawab terus dalam live ni. Lepas tu, boleh terus PM pegawai kita. Pegawai kami ada reply link WhatsApp. Nanti tekan je link tu, PM pegawai kita. Okey, jom kita tunjuk sikit bahagian ruang tamu rumah ni. Okey, ni untuk bahagian dapur eh. Sekali imbas, kita alang-alang, kita pusing. Okey, ni untuk bahagian ruang dapur. Okey, kita akan bagi table top berserta sliding dan juga mozek 3 kaki di atas eh. Rumah sekali dengan tanah, tak ada ke jual? Dikosok sahaja kita ada. Setakat ni untuk pakej rumah sekali tanah, kita ada di kawasan Besut eh. Okey, selain daripada tu, tak ada lagi. Kita fokus pada bina rumah atas tanah sendiri. Tapi kalau nanti ada tanah yang nak beli, nak buat beli tanah, boleh kita uruskan eh? Boleh. Contoh macam untuk beli tanah melalui loan LPPSA, untuk urusan beli tanah dan bina rumah sekali, kita ATH Group boleh uruskan. Okey. So, kalau tak ada tanah tu, kalau boleh buat loan beli tanah, bersama bina rumah untuk LPPSA, boleh teruskan masalah-masalah. Okey, kita akan view untuk bahagian ruang tamu eh. Sebab ada yang komen nak tengok bahagian ruang tamu. Okey, ni untuk bahagian ruang tamu eh. Di bahagian ruang tamu. Okey, ni pintu bifold baru sampai. Kita sampai. Inilah pintu bifold. Cuma kita tak boleh nak buka lah. Next time kita pergi lagi. Okey, so ni ruang tamu. Ni bahagian ruang tamu eh. Okey, hari ni tukang kita hantar pintu bifold. Okey, ni untuk bahagian ruang tamu. Okey, rumah ni dia buat satu partition untuk pecahkan ruang tamu dengan ruang keluarga eh. Okey, di sebelah sini untuk ruang keluarga. Okey, ni untuk bahagian ruang keluarga. Okey, mungkin setengah customer nak ruang tamu ni jadi luas. Okey, dia boleh buanglah partition ni. Okey, terpulang ikut cita rasa masing-masing. Okey, ada lagi setakat ni nak tanya apa-apa soalan ni? Sementara kita masih di sini, di tapak boleh tanya. Sebab kita mungkin hampir di penghujung live dah ni sekarang. Okey, dah ada tukang nak masuk pasang pintu bifold pula ni. Kita nak pasang pintu tandas pula. So, ni pintu tandas untuk pintu bifold. Saya tak boleh nak tunjuk lah. Nampakkah? Okey, ni contoh pintu bifold. Tapi kita belum pasang. Nanti dah pasang, kita review sekali lagi. Tapi bukan hari ni lah. Okey. Ada lagi setakat ni nak tengok mana-mana bahagian ke, nak tanya apa-apa soalan ke. Sementara kita masih di sini ni, kita boleh tunjuk. Okey, nampak ni bilik pertama tadi. Bilik master. Kalau ingat tak, kalau untuk...
Okey, Abang Muhammad Asni Halimi baru nak beli tanah dan nak buat rumah. Loan tanah dengan buat rumah boleh sekalikan ke? Boleh, boleh bang. Abang penjawat awam ataupun swasta? Ataupun abang boleh tekan link yang kami ping di bawah. InsyaAllah pegawai pemasaran kami boleh explain dengan lebih detail lah. Secara lebih detail lah kalau di WhatsApp. Okey, Ira. Rumah ni bajet berapa? Berapa bilik dan bilik air? Okey, rumah ni 3 bilik dan 3 bilik air dengan keluasan 1,100 kaki persegi dengan harga RM154,000 sahaja. Okey, untuk mungkinlah dia ada contoh. Saya ada bajet saya dalam 100 lebih, 120 mungkin. Okey, rumah ni boleh buat serendah 116K. Serendah 116K dengan keluasan bermula 800 kaki persegi. 3 bilik 2 bilik air. Okey. Okey, terima kasih membantu. Sama-sama bang. Sama-sama. InsyaAllah kita cuba bantu mana yang kita boleh bantu. InsyaAllah. Okey. Ada lagi setakat ni. Okey. Okay, so, sebelum kami end live pada hari ni, kita akan view pandangan luar sekali lagi. Okey. Jom kita tunjuk bahagian luar-luar ni. Tunjuk dulu. Ni. Okay, ni untuk kalau daripada dalam ya, pandangan daripada dalam untuk keluar rumah. Okay, kita akan bagi mozek seluruh ruang sampai tangga ya, macam ni. Mozek seluruh ruang sampai tangga. Okay, ni untuk bahagian porch ya. Porch untuk rumah ni. Okay, bahagian porch kita bagi juga dengan siling kapur dan juga seketil. Okay, kita akan view untuk pandangan luar eh, rumah ni, pandangan daripada luar untuk rumah ni eh. Okey, ni pandangan luar rumah ni. Ni design Umairah. Kalau design Umairah ni dia salah satu design yang ramai request, design Umairah. Terlaris juga, antara design terlaris kita juga. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan lagi kita sebab kita dah hampir di penghujung live. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ni nak request nak tengok mana bahagian, boleh lagi lah sempat lagi kita tunjuk. Ataupun nak tanya pegawai-pegawai ATH ni atau nak PM pegawai ATH pun boleh. Okey, Hanim Farhanim. Mungkin dia tag kenalan dia untuk WhatsApp nombor ATH mungkin. Okey, boleh tekan link kan? Boleh tekan link. InsyaAllah pegawai kita bersedia membantu tuan-puan dalam urusan untuk bina rumah atas tanah sendiri. Okey, so untuk mungkin kejap lagi kita dah end live. Tapi kalau nanti kita akan save live ni. Maknanya live ni kita akan save di page kami. So kalau ada rakan-rakan, saudara mara, kenalan-kenalan. Tak kisahlah orang kita kenal yang mana dia ni sedang mencari kontraktor ataupun sedang survey-survey package bina rumah atas tanah sendiri. Maknanya nak bina rumah lah. Okey, nanti boleh boleh share lah kita. Boleh share lah kita ataupun boleh tag live ni pada diorang lah. Salam buat bidadari. Waalaikumsalam, Anton. Kalau nak 5 bilik, okey. Okey, kalau nak bilik dengan nak 5 bilik dengan 3 bilik air, biasa bajet dia dalam berapa ya, lebih kurang? Okey, kalau untuk 5 bilik ni sesuai dengan keluasan 1400 ke atas eh. 1400 ke atas. Okey, kalau 1400 ke atas dengan harga dengan harga RM196,000 eh, untuk 1,400 kaki persegi untuk pakej secara tunai. Pakej secara tunai dengan harga RM196,000. Okey. Ada lagi setakat ni? Apa-apa soalan ataupun nak request, nak view ke? Kalau tiada, sampai sinilah live kita untuk kali ni untuk ditapak. InsyaAllah kita akan live lagi. Tapi kita akan live tau. Kita akan live dalam pukul 3.30 ni. Untuk yang mana mungkin nak view package rumah. Ataupun nak tanya kami detail berkaitan dengan loan, dengan tanah. Okey, nanti boleh join live kita pada pukul 3.30. Okey, untuk Abang Muhammad Asni. Okey, ATH Group cover area Pantai Timur je ke?
Tak, kita cover seluruh Pantai Timur. Kita cover seluruh Pantai Timur, Perak, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Kita cover 6 buah negeri. Okey, saya ulang. Kita cover 6 buah negeri. Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Perak. Okey, untuk mana-mana yang ada tanah di kawasan yang saya sebut tadi, nak bercadang, nak bina rumah, boleh tekan mana-mana link pegawai pemasaran kami. InsyaAllah kami cuba bantu mana yang kami dapat bantu. InsyaAllah kita sama-sama doakan untuk semua yang join live pada hari ini dapat bina rumah idaman masing-masing. Okey. Selangor ada? Ya, Selangor ada. Boleh, tak ada masalah. Di Selangor boleh bina. Okey, kalau tiada apa-apa, sampai sini sahajalah live kami untuk di tapak pada pagi ni. InsyaAllah kita jumpa pukul 3.30 kejap lagi. Okey. Terima kasih untuk yang mana hadir, support dan juga share. Kita jumpa di live seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Thank you.